Tunnel BXT yang sekarang menghubungkan stasiun KRL Curangmangu dengan mall tentunya memudahkan calon pengunjung mall untuk mengaksesnya dari stasiun ya. Karena jelas pasti lebih aman buat mereka karena terhindar dari risiko harus menyeberang jalan yang ramai. Bagaimana dengan pengguna rutin KRL? Tambah seneng atau tambah capek? Karena kan jalannya lebih jauh loh. Pengguna rutin KRL ya tentunya tak lain tak bukan adalah pekerja kantoran yang pasti menggunakannya dari Senin hingga Jumat. Jadwal operasional tunnel ini adalah pukul 4 pagi hingga pukul 00 tengah malam. Untuk teman-teman yang keretanya tiba di Curangmangu lebih dari tengah malam itu tidak usah khawatir, bisa keluar dari pintu utama stasiun Curangmangu yang berada di Jalan Tegal Rotan. Iya, kita lanjut masuk ke tunnelnya. Turunnya dengan eskalator, jadi lumayan ya, gak usah pakai lutut. Iya, ini dia, kita masuk ke tunnelnya. Teman-teman yang ingin tahu seperti apa sih lorong akses ke stasiun Curangmangu yang lama yang sekarang sudah ditutup, silahkan klik link video ini di sisi atas video ini atau di description box. Iya, kita tiba di ujung tunnel di sisi Mall BXC. Jangan seneng dulu ya teman-teman, ini kita harus naik tangga lagi. Nah, sekarang kita harus naik tangga. Ini harus pakai lutut ya, nggak ada eskalatornya di sini. Iya, bisa dianggap sebagai olahraga, cuma ya buat yang pulang kerja, kalau malam-malam sih kesian juga. Tapi apa boleh buat, nah itu dia halte pick up drop off-nya udah kelihatan. Ya, ini kita sudah tiba di halte yang baru, halte pick up drop off Mall Bintaro Exchange 2. Akses lama itu sekarang sudah ditutup. Nah, posisinya tuh ada di belakang pos Nataru ini. Nah, sekian dulu videonya ya, teman-teman. Kita udah sampai. Jadi, teman-teman yang rutin menggunakan KRL untuk aktivitas yang sehari-hari, silahkan komen di bawah. Apakah senang? Tambah capek atau bagaimana gitu ya dengan keberadaan tunnel yang baru ini.
Kita jumpa lagi di video berikutnya.